Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, taruh sini dulu. Ya, alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Ahmad Rulian. Gimana kabarnya dulur? Sehat kan ya lur? Ya, moga-moga kita semua sehat, seger, waras, rezeki ini lancar. Amin. Di video kali ini saya akan membuat tutorial memanfaatkan barang bekas dari dispenser yang gak kepake menjadi hand wastafel. Ah, seperti apa wujudnya? Mari kita simak videonya. Nah, lur, mohon maaf untuk proses pembuatannya ya. Nggak saya rekam videonya karena ada beberapa hal teknis. Jadi langsung saya review untuk hand wastafelnya yang sudah jadi. Jadi dari wastafel yang tadinya masih utuh itu saya lepas. Yang pertama saya lepas ininya dulu, kerannya. Ini saya lepas. Sudah itu untuk pipanya langsung saya pasang menggunakan keling didesain sedemikian rupa. Jadi nanti untuk airnya masuk lewat sini loh, langsung ke atas menuju kran hand wastafelnya. Timbanya jangan lupa dibolongi loh ya. Nah, ini agak keliru saya boloninya. Langsung tak bolongi blongnya ini loh. Jadi kalau misalnya alian ini lugur ya langsung lugur menisor gitu. Ya mohon maaf, kurang sempurna sih. Cuma dulu nanti bisa menyempurnakannya ya kalau mau bikin. Nah, untuk yang di dalam ini dilepas. Jadi bagian dalam dispensernya, di sini ada heaternya. Heater ya, bukan hater. Kalau hater kan yang di netizen di medsos itu. Itu saya lepas. Jadi di dalam ini ada ruangan kosong. Terus yang di sini lur, nah di sini ini nanti jadi pembuangannya. Jadi selang pembuangan ini dimasukkan ke sini, langsung ke sini lur. Berikut penampakannya ya, ini yang dari belakang. Gitu. Cuci dulu tangannya. Satu. Nah. Oke.
langsung dicuci. Nah, cuci sudah. Tunjukkan ke kamera deh. Tangannya tunjukkan ke kamera. Gimana lur, terinspirasi kah atau tidak? Kalian bisa coba dengan menggunakan bahan-bahan yang tak terpakai yang lain, yang penting bisa berguna. Jadi kalau ada barang-barang yang tidak terpakai, jangan langsung dibuang dulu, siapa tahu bisa jadi berguna. Jadi untuk video kali ini, dari dispenser bekas menjadi hand wastafel. Sekian video dari saya, jaga kesehatan, jaga sholat lima waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.